Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Secara Olahraga. Kali ini MCO mendapat pasien dari Semarang ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Sobirin. Sobirin. Maaf Sobirin ya. Dari USM Kaligawi. USM. Dekat situ kampus. Oh, USM. Jadi dekat kampus biru ya. Ini mengalami cedera lutut sudah berapa lama? Hampir 4 tahun. Wah, cedera lutut 4 tahun. Lama. Coba kronologisnya sampaikan. Waktu main bola, posisinya itu nendang bola. Akhirnya, intinya bunyi mekrek gitu loh. Mekrek loh. Iya. Terus? Ya ketarik gitu ketarik. Terus itu udah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan terus bengkak ini. Oh bengkak. Abungan ini. Ya. Bengkak, bengkak karena abungnya bodoh. Bengkak, ya pak betul. Bengkak. Terus? Terus saya bawa ke ya pijat-pijat biasa, terapi gini. Tapi sering kambuh. Sering kambuh. Kambuhnya pada saat apa itu? Misalkan main bola salah tumpuan atau gimana? Grill gitu ya. Nah, terus besoknya lagi bengkak lagi. Ya. Ini Mas Sobir ini ada ciri-ciri cedera ligamen ya. Tadi kita dribel itu ada goyangnya. Tapi kita ini rilis ototnya karena yang dirasakan itu ini ya sakit itu. Ini sakit ini ya. Terima greng. Ini? Enggak. Beda dengan ini ya. Ini memang sakit ya. Ini? Enggak. Beda dengan ini ya. Hah? Masuk banget pasti. Ini temennya masuk YouTube dulu juga. Teman saya enggak. Belum nak upload sih. Belum. Katanya dia mau buat YouTube. Wah, lah itu. Saran saya jangan dibuat YouTube. Oh, gitu. Ah, iya. Kalau cuplikan-cuplikan boleh, kalau full ya jangan. Enggak bisa ya, Pak? Ya enggak bisa. Kalau lama. Iya, kalau cuplikan-cuplikan ya mungkin mereview perjalanan dari rumah ke sini ke MCO itu boleh. Oh, gitu ya. Ya. Ini sakit tadi? Enggak sakit. Oh, siapa boleh enggak sakit ini? Sakit banget, Pak. Eh? Sakit banget kan? Ini? Enggak. Ini ya. Ini. Oh. Nah, ini sakit Pak. Ya kalau enggak sakit enggak kesini toh? Oh, iya, ayo udah. Iya. Kita akan rilis ototnya Mas Sobirin. Nah, ini ada ini loh. Lah ini meatball-nya nih. Oh. Teriak boleh. Yo sini. Sakit banget. Pokoknya Pak. Maksud sakit Pak. Cuma ngelus tok lo masih lo ngelus tok. Sakit itu. Loh, ini nih. Ya. Ini. Ini tak kencengi ya? Enggak apa-apa kan? Tapi gini nih sakit. Ya. Jadi ini contoh Mas Sobirin itu selama 4 tahun cedera lutut ini mengalami apa spasme yang belum terurai. Jadi ototnya itu masih ada kekakuan. Gitu ya. Ya kita hari di sini ya, makanya sakit apalagi ini ya. Aduh. Banget. Aduh. Aduh. Yo tidur biasa selesai. Oke, okay, relax aja. Set. Oke. Okay. Aman ini. Apalagi ini masih ya. Sakit yakin ya. Betul ya? Dari YouTube itu betul ya? Betul, Pak. Kalau enggak sakit enggak ke sini ya. Oh, iya, tapi memang sakit ini ya. Sakit, Pak. Aduh. Ya sini. Yo. Asli mana? Suruh Semarang. Trogosari. Durungan tadi ya. Trogosari, sawah besar. Oh, sawah besar. Jadi Bangka Tayu toh. Ya, sebelumnya Bangka Tayu itu. Lampu merah itu. Merah ke Jawa. Saya MS itu. MS itu? Tempat kerjanya USM. Oh, USM. Iya, USM.
Ya waktu itu bisa menangkap dia dengan Pak. Tutup atau? Terus? Masanya banyak berdaftar mas. Enggak sempat. Akhirnya tak saya yang balik ke sini. Ternyata sepi enggak? Enggak toh? Enggak. Enggak. Kalau ada stok langsung daftar. Oh iya. Jadi enggak lama toh? Berapa hari? Sebulan ya. 7 bulan Pak. Nah, itu langsung set dapat. Tapi cara gini. Enggak boleh, tapi mana sakit enggak nih? Ini sakit enggak nih? Masih sama? Berkurang enggak? Ya, enggak sempat tadi. Ah, ini kan sudah enggak apa-apa, Mas. Hah? Beda. Oke, ya, patahnya gini. Ah, oke, okay. Kaki lurus. Set. Oke. Okay. Nah, ini kan bisa halus sih. Oke. Ini ya. Udah. Jadi dirasakan tuh dari paha ini ya. Sampai sini gitu. Iya, pinggangnya. Nah. Ini ya. Waduh. Sudah pernah ganti orangnya pijit ya? Belum pernah, tapi kok berapa minggu lagi kok sakitnya beda pijitnya sama ini? Enggak, sudah berkali-kali, ini pijitnya beda enggak? Beda. Bedanya sakit, ini sakit ya? Bedanya di mana? Capek biasa, kayak orangnya cuma jeratakan gini. Beda dengan ini ya? Enak ini atau enak sana? Udah enak sakit tapi enak sini. Sakit gak nih? Hah? Loh, ini gak beda dengan tadi toh? Lihat toh, iya. Ini kan daman ini. Hah? Iya, sudah enak ini. Tadi tak tunjukkan yang gak enak. Ini ya, sakit tuh ini, nah, ini sakit. Bisa bedakan? Iya. Kalau sakit tuh ini seperti ini. Ya, tadi kan sama toh? Iya. Iya, sekarang tunggu rep yuk. Oke. Ini kan enggak apa-apa. Sakitnya ini, oh, ya kan? Bisa bedakan? Iya. Tadi kan pertama sakit seperti ini ya. Bener kan? Nah, ini kan enggak apa-apa. Enggak saya balik-balik, kira-kira balik-balik ini. Itu netizen, oh itu dibalik itu, ah ini nggak begitu, tapi ini kan wow. Oke, tangan samping, tangan samping. Eh, ini nggak apa-apa ya? Ini cuma tak tutul lah ini sih. sakit ini benar tak? Oh. Hati ya, ACL-nya kena. Ini gimana nih kalau yang ini? Us, hati-hati, bahaya. Gak boleh main bola lagi. Berisiko. Jadi ini kalau cedera ACL itu kan menetap. Hindari 3L, lari, lompat, loncat. Kalau ini dipaksa lari, berisiko dong. Ini kena, ini kena. Sekarang ini udah bebannya kan di sini, kan gitu pak. Yang sakit itu putus itu. Nah itu perlu medis, ini kakinya udah mengecil ini. Ya kan? Nah, ini kan beda dengan ini. Nah, ini, kakinya mengecil lembek. Tapi bisa ini lagi nggak kalau ini? Ya bisa, agar dilatih penguatan. Nah, itu. Bisa dilatih penguatan, tapi kalau ini dipaksa lari, beresiko. Risikonya apa? Akan mengalami cedera yang lain. Ini kan ACL. Ini ada 4 ah. Ada ACL, ada LCL, ada MCL, ada PCL, ada meniskus. Nah, yang sangat rentan di sini meniskusnya bisa kena. Meniskus itu bantalannya. Wah, genjit nih. Karena ini luas, akhirnya gesek. Itu. Ini nanti enak. Sakit lagi, enak lagi, sakit lagi gitu kan? Ya itu. Nanti pada saat usia lansia di atas 50 baru terasa.
mau berdiri sakit, mau jalan sakit, itu. Ini sudah mulai kan? Sudah mulai kan? Nah, itu. Nih, berisiko. Ya, kalau ini ya medis operasi. 150. Nah. Apakah operasi selesai? Tidak. Perlu yang namanya exercise therapy. Oke. Pilihan. Ya, pilihan. Kalau mau sakit lagi, ya main lagi. Kalau pengen ini aman besok tuanya, stop. Itu, intinya itu. Kita nggak bisa menyambung ini. Kita merilis otot-otot ini tadi yang mengalami kekakuan tadi. Itu. Tadi sakit ya? Yang ini tapi kadang yang ini linu nih kalau ini. Lah kenapa itu? Coba teknik. Sakit, coba itu. Ah. Ya daftarkan lagi di sana. Halo, ya kira-kira balik sini. Adik, 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 adik. Nyambung. Nyambung Mas ini. Tadi nyambung ya, maaf. Tadi Mas siapa namanya? Mas siapa tadi namanya? Lupa. Sutisna. Tapi bukan Sutisna bukan. Kalau isinya Sule. Ini marganya ya, marganya Sutisna. Dari Garut ya? Mana? Dari mana? Tasik. Tasik, oh Tasik ya. Tinggal di Tasik ya. Jadi si Sule dari Tasik juga. Sule. Iya. Oke, udah. Silakan kalau lalu betulkan daftar sana. Daftar lagi sana di luar. Oke, siap? Iya. Aduh. Ya, nah, kita kembali lagi ke sini ya. Halo. Tahan ya. Oke, Mas, jus ya. Halo? Sakit? Sudah beda? Masih sakit tak? Bangun tak? Kalau sakit tuh ini, lah ini sakit Mas. Betul? Ya. Aduh. Relax ya. Biar cepat selesai. Tangan samping. Sakit. Beda. Halo. Halo. Halo Mas. Hah? Mau loro Mas. Enak. Lah ini enak. Ya kita bawah ayo. Bisa, tapi bisa naik ya, coba. Bisa naik nggak? Bisa. Bisa.
sederhana ini tadi ya. Pi mas, woi, ya, sakit? Nah, enak pak? Enak. Iya udah ini sudah rilis namanya. Ini kan tadi kan sakit ini kan tidak apa-apa. Ini tadi sakit ya? Ini masih sakit ya? Masih sama atau beda? Masih sama? Ini? Ini sakit. Nah, bisa bedakan? Tadi kan sakitnya seperti ini toh? Oh iya. Iya, jadi sudah ada perubahan toh? Kurang ya. Sud. Yes. Kok A ini piye? Tidak. Kalau sakit tuh ini mas. Tadi sakitnya pada saat apa? Enggak, kamu sebelum saya pijit tadi kamu merasakan apa? Ini sakitnya misalkan berjalan kadang agak gering. Ya coba. Berjalan gering ra. Gereng. Yang sini ya. Bekasnya. Bekas pijitnya. Udah beda. Nah, ini baru 50% loh. Nah, agak beda sih. Kesenggol lama gitu pernah, Bro? Iya. Karena ini kamu ACL. Terlentang. Tapi bisa sembuh, Pak ya? Enggak bisa kalau ACL. Ini kamu ini kena. Oh. Tapi enggak sampai dol, parsial. Karena kakimu yuk, lumayan ini. Masih bagus. Iya. Kakinya masih kuat. Mungkin parsial. Yuk turun. Oke, up. Relax ya. Relax aja. Tegurap. Nah, ini sakit. Hah? Udah. Oke, balik badan. Belum mah. Yes ya. Tapi kalau misalkan mau duduk itu kayak kamar mandi kenapa agak bunyi klok gitu ya? Eh, iya sih ya. Oh iya. Itu kan geser tuh, jadi ada perluasan gerak sendi. Pengikatnya itu putus atau robek. Nah untuk memastikan ini di MRI. Oh itu ya. Ya. Mahal. Itu mahal. Ya. Tapi ini dari ciri-cirinya tadi itu belum sampai tel. Karena masih goyang tapi masih ada yang menahan itu. Lagi kalau parsial itu kan sobek sebagian. Ini kalau dipaksa bisa tel. Banyak kali saya duduk itu ada. Krek itu. Pelan-pelan nggak berani. Iya. Pelan-pelan itu ada bunyi mak. Krek. Ya itu ada perluasan gerak sendi itu. Jadi harus bunyi-bunyi itu akan mengakibatkan bantalannya kena. Tuh, iya ini kan sudah tidak apa-apa kan. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi hati-hati dengan cedera lutut. Dampaknya itu di hari tua itu akan mengalami ngilu. Yang ngilu itu diakibatkan karena masa mudanya aktivitas yang berlebih. Sudah ligamennya sudah kena dipaksa main. Akhirnya bantalannya ini bisa kena atau meniskusnya bisa robek. Itu. Nah, ini masih muda sudah tahu kemungkinan ini parsial, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti ya pada saat tuanya akan dibayar.
Jangan kau jual usiamu nanti akan kau beli. Mudanya foya-foya, tuanya nanti akan membayar itu. Ya itu loh. Bisa lumpuh, ya? Bukan bisa lumpuh, enggak lumpuh. Kalau lutut itu tidak lumpuh. Cuma sakit. Jalan sakit. Itu. Jadi cuma untuk bergerak aja sakit. Kalau tidur enggak apa-apa, cuma mau jalan aktivitas itu sakit. Karena gencetan. Tulang ketemu tulang. Itu. Bedanya mulaiman itu, Pak. Iya, itu. Mungkin itu yang disampaikan, mudah-mudahan ini bisa beri informasi pada teman-teman semua. Oke.